demo jam masjid digital full color ya. Kita akan kontrol lewat aplikasi. Tulisan berjalan saat ini warnanya merah, kita bisa ubah jadi hijau misalnya. Jadi hijau kita ubah jadi kuning, kita ubah lagi jadi biru, kita ubah lagi jadi putih. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan ubah mode 12 jam. Saat ini mode 24 jam, jadi 14.56. Kita ubah dia menjadi jam yang 12 jam, berarti 0256. 0256. Kita kembalikan ke 24 jam. Oke, Isya 18.45, 12 jam 0645. Oke, itu mode 12 jam dan 24 jam. Berikutnya adalah kecerahan. Kecerahan kita akan setting agak redup. Kita kirim. Jadi redup ya. Kita setting jadi lebih terang sedikit dan lebih terang lagi. Oke, kita kurangi lagi kecerahannya jadi 5. Untuk indoor ini sudah cukup kecerahan segini itu. Kecepatan teks kita bisa percepat perlambat. Ini kita perlambat itu cepat sekali. Jadi lebih lambat. Oke, modenya kembali ke 24 jam. Kita akan paksa dia untuk masuk ke jam sholat. Ini iqomah kita jeda dulu, asar kita demokan untuk sholat asar ya. 1 menit display offnya, nanti 1 menit kita akan paksa tunggu asar. Di sini waktu asar 14.42. Kita paksa jam menjadi 14.42, tanggal hari ini 28 September. Oke, kita kirim 14.42, saatnya adzan asar. Akan ambil selama 1 menit, 2 menit. Terus habis itu muncul hitung mundur 1 menit. Hitung mundur untuk sholat sunat ya. Hitung mundur iqomah biasanya disebutannya. Biasanya orang-orang akan sholat sunat di waktu itu. Ini 2 menit cukup lama, 2 menit itu buat adzan ya. Saatnya adzan asar. Tulisan adzan asar ini kita bisa ubah-ubah, artinya warna ini defaultnya putih. Dua menit dari 14.42, 4 berarti 1 menit lagi. Nanti akan kami demokan juga untuk display informasi tugas sholat Jumat dan laporan keuangan. Satu menit ya, menuju sama.
bawah 5 dia akan bunyi. Lalu blank nampil rang jam aja. Di koma ini terus rapatkan soft, nanti terus blank. Blanknya 1 menit. Lalu akan kembali ke tampilan normal, nampil informasi waktu sholat dan tulisan berjalan. Nampil jam ini selama 1 menit, nanti baru ke tampilan normal. Normalnya di setting 5 menit untuk 4 rakaat. Biasanya per rakaat itu sekitar 1 menit di Indonesia. Setelah ini adalah demo untuk laporan petugas petugas Jumat dan laporan keuangan. Kita tunggu dia kembali nampil normal dulu di 48. Sudah kita setting petugas sholat Jumat dulu di sini. Kita kirim durasi tampil 3. Oke, Fajar Taufik Adi Sanjaya. Taufik Sanjaya Adi. Laporan keuangan kita setting laporan keuangan. Tampil laporan keuangan tampil. Laporan infak per Jumat kita kirim juga 1 kali running tag. Kita kirim. Oke. Nah ini petugas sholat Jumat. Ini nanti kalau Jumat di setting terus di set tampil. Kalau mau nggak tampil tinggal di setting tidak tampil. Artinya di sini ada menu interval tampil, kita setting off. Setting off maka dia nggak akan tampil. Muazin. Ini laporan keuangan bisa disetting tampil dan tidak tampil.
kalau Jumat nanti kita akan ambil. Jumat ya, Jumat pertama sampai Jumat keempat. Oke, itu fitur dari jam sholat yang kami produksi. Tulisan berjalan bisa disetting sampai 14 kalimat ya. Tinggal kita ketik apa pesannya, kita kirim. Misalnya peringatan untuk membudayakan sholat berjamaah dan sebagainya. Terima kasih, selamat siang.